Usai mengisi acara Maulid Nabi di Majelis Taklim Al-Afaf pimpinan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sregaf di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Habib Rizieq Syihab akan melanjutkan agendanya di Megamendung Bogor. Kedatangan Rizieq disambut ribuan massa simpatisannya yang telah menunggu sejak pagi. Sepanjang jalan, poster dan spanduk penyambutan telah dipasang oleh simpatisannya. Banyak orang yang menyambut membuat polisi merekayasa jalur yang menuju puncak. Satlantas Polres Bogor pun terpaksa menutup jalur yang menuju puncak dan dialihkan ke Sukabumi. Petugas juga telah menyiapkan sejumlah titik-titik parkir bagi masyarakat yang ingin menyambut Rizieq Syihab.